Balkurs 2048. Hari ini saya akan mencoba sebuah game yang menjanjikan hadiah 1 juta rupiah. Dan untuk mencapainya, kita perlu nonton iklan sebanyak 500-an, kemudian harus bermain selama lebih dari 6 jam, guys. Dan saya sudah melakukan itu semua untuk membuktikan apakah 1 juta hari ini beneran bisa landing ke dana saya. Jadi buat kalian yang penasaran, langsung aja kita ke videonya. Oke, guys, selamat datang di Balkrus 2048. Udah lama banget saya nggak mainin game seperti ini, dan pastinya hari ini saya akan mencoba membuktikan penarikan RP 1 juta, guys. Karena bisa kalian lihat di atas, uang saya udah terkumpul 999,905. Tersisa 95 perak lagi, saya bisa mencapai 1 juta, guys. Saya tunjukin dulu menu penarikannya. Buat kalian yang baru pertama nonton atau baru pertama coba atau mau nyoba game ini, lihat video ini dulu, guys. Kita akan coba klik tarik. Nah, ini dia, guys. Bisa kalian lihat ada 50 rupiah, kemudian 1 juta, langsung lompat 3 juta, 5 juta, 10 juta, guys. What? Walaupun banyak dari kalian, bang, ini nggak mungkin berhasil, bang. Ini pasti scam. Ya, kita nggak akan tahu, guys, sampai kita akan mencobanya hari ini, guys, ya. Dan kita akan coba tarik RP50. Di sini ada dua metode, guys. Ada yang pakai uang sama pakai bola 2048. Di sini saya udah ngumpulin 13 bola 2048 dan saya juga bisa tarik 50 di sini, guys. Dan kemudian kita akan coba tarik dulu yang pakai uang ini. Kita akan withdraw. Kita akan klik. Oke, ini dia, guys. Ada Dana, ada OVO, ada ShopeePay, dan setelah masukkan informasi dapatkan RP50. Oke, saya tulis nama saya dulu, guys, seperti biasa. Bang GS, nggak apa-apa, huruf kecil aja. Oke, kemudian +62, masukkan ID Dana. Saya akan coba eksperimen pakai 81 sekian-sekian karena udah ada +62. Kita akan tulis saja, guys. Dan ini dia, kita udah narik RP50 rupiah, guys. Apakah instant landing? Kita akan tunggu. Sambil kita nunggu, kita akan close, guys. Kita akan klik lanjut dapat uang. Oke, ini dia cara bermainnya. Kita tinggal dan bunyi lonceng Dana beneran masuk. Cara bermainnya, kalian tinggal tap seperti ini. Sangat gampang. Kalian harus gabungin bola yang sama, nanti dia akan naik ke kelipatan duanya, guys. Nah, ini dia 64 ketemu, dan di sini dia part yang paling penuh perjuangan dalam saya mengerjakan 1 juta, guys. Kalian harus banyak banget nonton iklan. Oke, kita akan close, dan apakah kita dapat uang? Dapat 82, guys. Dan tersisa, what? Kenapa tersisa 145 lagi, guys? Masih kurang banyak kah? Kita akan coba mainkan dulu, oke? Seperti ini. Sambil kita jelaskan aja, guys. RP1. What? Kenapa tersisa RP1, guys? Dan inilah part paling menjengkelkan dari game ini. Pada saat saya mendekati jumlah penarikan 1 juta, ternyata jumlah uang yang kita dapatkan dalam memecahkan bubble atau nonton video mengecil, mengecil, dan mengecil. Sepertinya masih jauh saya mengejarnya. Dan kita akan tunggu lagi. Sepertinya masih belum selesai. Dan saya akan coba lanjutin lagi, guys. A few moments later. Dan akhirnya setelah 1 jam lebih saya bisa mencapai 1.000.386. Dan buat kalian yang belum tahu, sekali saya nonton iklan dapatnya cuma 1 perak, guys. Coba saya lihatin di kalian supaya kalian percaya. Nah, ini dia, kita akan selesaikan beberapa dan kita nonton iklan, guys. Kita tunggu aja, guys. Oke, kita akan close dan dapatnya berapa? What? Kenapa dapatnya jadi 1.000, guys? Apakah dia banyak lagi? Tadi terakhir kali saya main dapatnya cuma RP1. Coba saya tunjukin lagi. Mudah-mudahan muncul pada saat kita bermain. Oke, okay. Apakah yang ini? Oke, okay. Udah dapatnya banyak lagi, guys. Ternyata, guys, kembali ke 1.000-an. Karena target kita mungkin naik jadi berapa? Kita akan coba klik menu penarikannya. Nah, ini, guys, target kita 3 juta. Karena yang 1 juta sudah bisa kita lakukan penarikan, guys. Dan karena kita sudah berhasil membuktikan RP50 rupiah beneran landing, lanjut kita akan tarik 1 juta. Wah, melelahkan, guys. Jadi saya main mungkin hampir sekitar 6 jam. Kalau nggak salah 6 jam. Mungkin iklannya sekitar 500 sampai 600 iklan. Dan apa ini, ya? Selamat telah mendapatkan 13.30 jumlah 2.48. Tidak cukup dapatkan 17.248 lagi baru bisa tukar. What? Ternyata sudah dikasih tahu, guys, bahwa kita harus mengumpulkan 17.248 dan di sini tersisa 13 aja. Kalau saya pakai yang 50 ini nanti akan habis takutnya, guys. Jadi jangan-jangan nanti kepake 13 ya, kita ngurang dari awal. Dan kita coba withdraw dulu deh. Kita klik withdraw. Oke, nggak bisa, guys. Kita perlu ngumpulin
17 2048 lagi. Masih lama, masih 4, dan itu tergolong cukup lama karena iklannya banyak banget. Dan ya, kalau untuk ngumpulin 2048 ini saya nggak tahu guys, saya nggak bisa prediksi berapa lama lagi waktunya. Dan tapi buat kalian yang ingin saya melanjutkan, mudah-mudahan nggak banyak yang ingin saya melanjutkan, mudah-mudahan teman-teman udah pada tahu hasilnya bahwa game ini 99,99% tidak membayar. Tapi buat kalian yang ingin juga tahu bagaimana hasil penarikan saya 1 juta, tulis di kolom komentar atau kalian bisa klik tombol like di video ini guys. Banyak like berarti syarat buat saya untuk melanjutkan. Dan mungkin sayang sekali saya tidak berani juga narik yang 50 ini. Saya takut yang 13 ini bakal habis kegerus dan saya ngulang dari awal. Walaupun di sini tulisannya 1 per 13, mungkin cuman satu yang kepake, tapi saya nggak yakin juga guys. Mending kita tunggu aja dan saya akan coba mainkan lagi entah sampai kapan, entah berapa lama, karena saya nggak tahu guys. Dan mungkin itu aja untuk konten hari ini. Terima kasih banyak buat kalian sudah nonton, apalagi buat kalian sudah subscribe. Tapi buat kalian belum subscribe, subscribe sekarang juga, karena setiap hari saya akan mencari game mana yang bisa membayar. Dan jangan lupa klik tombol like jika suka dengan video ini. Terima kasih sudah menonton. Bye bye.